bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبعد. الكرام رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini dalam suasana yang banyak menjadikan manusia ingin duduk di rumah secangkir kopi atau gorengan di meja. Suasana yang dingin karena hujan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk melangkahkan kaki-kaki ini majelis ilmu. Maka tentunya ini akhwani fillah merupakan nikmat yang wajib. Dan pahala dengan tambahan kesulitan yang dirasakan dan tambahan ujian yang menimpa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Innama ajruki ala qadri nasabik." Hanyalah pahalamu itu kadarnya sesuai dengan kadar susah payahmu, sebanding lurus dan kadar kesusahan oleh orang hamba. Oleh karena itu Allah Ta'ala menambahkan bagi kita pahala-pahala tersebut akhwani fillah, yang tentunya syaratnya harus ikhlas. Perkara ini para ulama rahimahumullah ta'ala tegaskan bahwasanya ini masuk kategori jihad. Jihad di zaman ini, yaitu jihad dalam upaya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Dan walhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terkait perkara yang sangat agung dari sekian banyak cabang-cabang ilmu. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'rifah. Keutamaan suatu ilmu itu sesuai dengan keutamaan yang dipelajari. Dan ketika seorang mempelajari tentang sifat-sifat Allah, dan kita tahu tidak ada sesuatu yang lebih mulia, tidak ada sesuatu yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang mempelajari tentang ma'rifatullah, apakah itu berkaitan dengan upaya kita dalam mempelajari sifat-sifatnya maupun nama-namanya, ini merupakan ilmu yang paling utama. Sebagaimana telah menegaskan yang demikian itu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan yang lain.
Sehingga mempelajari tentang sifat-sifat Allah Ta'ala merupakan ilmu yang menempati peringkat sangat tinggi dari semua cabang-cabang ilmu. Peringkat yang paling penting. Karena pada hal inilah kita kelak akan ditanya, man rabbuk. Pertama kali kita akan ditanya tentang makrifah kita tentang Allah Subhanahu wa taala, man rabbuk. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat harwalah dan sifat nuzul. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu penetapan sifat sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, inna Allah surati. Di antara hadis yang padanya sifat bagi sifat-sifat Allah yang wajib untuk kaum muslimin menerimanya sebagaimana datangnya dan tidak mengubah-ubah makna yang ditunjukkan olehnya adalah hadis ini. Inna Allah khalaqa Adam ala surati. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam di atas surahnya. Dan nanti akan kita bahas makna surah yang dimaksud pada hari ini, kembalinya kepada siapa. Imam Al-Bukhari Allah taala ini sunnati wal ma' sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ayat nah menetapkan sifat surah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan as-surah maklum nah memiliki kedekatan makna dengan makna wajah. Hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang surah, yaitu surah allati fiha al-wajhu. Nah, punya kedekat. Baik. Dan as-surah akhwan termasuk sifat dari sifat dzatiyah khabariyah yang dalilnya atau landasannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah sebagian mengingkari tentang tetapnya sifat ini dikarenakan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun dalil tentang tetapnya surah bagi Allah Subhanahu wa taala di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Barbahari di sini, akan tapi padanya khilaf akhwan. Berdalil dengan hadis ini terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Bahkan kalau kita dulu di masa-masa masih Tuwaiciri, ini termasuk di antara permasalahan kontemporer yang terjadi apa perdebatan keras antara dua ulama tersebut. Makanya kita kesampingkan dulu hadis yang disebutkan oleh
Imam Al-Barbahari ini. Adapun dalil yang disepakati yang padanya penetapan sifat surah bagi Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhuma, dalam as-sahih yang padanya penetapan atau hadis yang panjang mengisahkan tentang kelak kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis tersebut terdapat lafaz fayatihimullahu fi suratin. Mereka dalam bentuk selain bentuk yang mereka kenal, itu dalam surah selain yang mereka kenal. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh kaum mukminin, akhwan, pertama kali mereka mengenalnya, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka dalam surah yang tidak mereka kenali. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka dalam surah yang dikenal seperti yang dilihat di awal pertama kali. Nah, pada hadis ini yang menjadi syahid, yang menjadi inti adalah penetapan surah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang kedua, akhwan, yaitu hadis di luar sahihain, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, sanad yang sabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu rabb, aku melihat, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam baik-baik surah. Dan penglihatan ini yaitu ru'yah manamiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpinya. Kenapa? Karena dalam hambanya selama masih hidup wa ta'ala. Maka hadis tersebut dibawa pada kondisi bahwasanya Nabi wasallam melihat tidur. Ini makna hadis ra'aitu if fi ahsani surah. Jukan Subhanahu wa ta'ala yang diantara maknanya sebagaimana disebutkan tadi, as-surah allati fiha al-wajhu. Dan terkadang nanti puas daripada makna wajah. Bukan bagi Allah bahwa Allah memiliki surah yang tinggi sesuai dengan tanya, dan tanpa kita bertanya-tanya tentang bagaimananya. Tanpa kita bertanya-tanya tentang bagaimananya, dan juga kita samakan dengan surah makhluk, dan kita imani bahwasanya Allah memiliki surah yang mulia dengan keagungannya, tidak sama dengan surahnya makhluk. Di mana disebutkan di sini potongan dari hadis yang panjang, innallaha khalaqa adam ala surati. Lengkapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalaqallahu adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam ya di atas surahnya. Terkadang dimanakan dengan bentuk, sehingga apa, terkadang dari sini lebih luas dari dari sisi apa ini, dari lebih luas dari wajah. Makanya tadi kalau Syekh Abdul Aziz Ar-Raji mengatakan as-surah allati fiha al-wajh,
Berarti wajhu masuk dalam cakupan surah. Baik. Tuluhu sittuna dhira'an. Tingginya Adam 60 dhira'. Nah, hadis ini akhwan diperbincangkan dengan perbincangan yang panjang di kalangan para ulama, apakah hadis ini termasuk di antara hadis yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala atau bukan. Dan juga pada hadis yang lain dari Abi Hurairah dalam Sahih Muslim, "Idza qatala ahadukum akhahu falyajtani bil wajha fa innallaha khalaqa Adam ala surati." Apabila kalian memukul, ya, apabila salah seorang kalian memukul saudaranya, maka jauhilah wajah. Jangan pukul wajah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam di atas surahnya. Nah, di atas surah Allah ataukah di atas surah Adam? Ini terjadi khilaf. Adapun yang dinisbahkan oleh sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya, beliau katakan ini jumhurus salaf. Pendapat jumhur para salaf. Dan ini juga pendapat jumhur ahli sunnati wal jamaah seperti Imam Ahmad, Ibnu Rahawi, Imam Al-Juri dan yang lainnya. Bapak tanya ala surati, maksudnya ala suratir rahman, dhamir ha kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam di atas surahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian dalam banyaknya isqal tentang, oleh karena itulah sebagian dari kalangan ahli sunnah bahkan seperti Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala dan juga di kalangan mutaakhirin seperti Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, beliau menegaskan bahwasanya dhamir ha pada suratihi kembali kepada Adam. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya Allah telah menciptakan Adam di atas bentuk Adam itu sendiri, tingginya 70 dhira'. Nah, dan Syekh At-Tuwaijiri rahimahullahu taala telah membahas secara panjang lebar dalam kitab khusus yang diberi judul Aqidatu Ahli Sunnah atau Aqidatu Ahli Iman fi khalqi Adam ala suratir Rahman, dan disetujui saat itu oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Demikian pula pendapat juga oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, juga oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala dan yang lainnya. Berarti hadis ini termasuk hadis sifat. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam di atas surahnya. Itu maknanya Adam ya Subhanahu. Maksudnya bukan bahwasanya Adam diciptakan dengan Allah. Tapi makna lafaz tersebut sebagaimana diterangkan oleh para ulama, sifat surah bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tadi, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, maka Adam juga memiliki wajah. Sebagaimana Allah melihat, Adam juga melihat. Allah memiliki dan Allah mendengar, maka Adam juga mendengar. Ini maksudnya.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, maka Adam juga memiliki sifat kalam. Jadi dari sisi dari sisi mutlaqul ismi, maka ada kesamaan. Akan tapi hakikatnya tidaklah sama. Syaman Al-Jami rahimahullah ta'ala jelaskan akhwat bahwasannya surah ketika belum diindofahkan kepada siapapun maka semuanya paham. Bahwasannya surah itu bentuk dan termasuk di dalamnya adalah apa? Di dalamnya adalah awjah. Itu yang paling jelas. Baik. Ketika belum diindofahkan kepada siapapun maka paham namanya surah, ya, wajah, sama mata kita kersa. Akan tapi ketika diidhofahkan kepada Allah, dikaitkan kepada Allah wajah, maka berbeda dengan apa wajah ketika kepada makhluk. Nah, beda antara wajah Allah dan wajah makhluk. Karena apa? Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Taib. Nanti di sini maksud dari hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagaimana Allah memiliki sifat wajah, maka Adam juga memiliki sifat wajah. Sebagaimana Allah melihat, maka Adam juga melihat. Sebagaimana Allah mendengar, maka Adam juga mendengar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berbicara, maka juga Adam memiliki sifat kalam. Ini makna yang rajih. Dan para ulama ahli sunnati wal jamaah, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya di antara bentuk Adam adalah tuluhu tadhira'an. Tingginya Adam itu 60 cm. Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis tadi mengatakan walladzi 'inda bi'ajab minal yadaini wal asabi' wal 'ain wa innama waqa'al ilfu litilka limaji'iha fil Qur'an wa waqa'atil wahsyah fi hadhihi al mata. Kata yang yakini wallahu a'lam bahwasanya surah itu tidak lebih aneh, tidaklah lebih mengherankan dibandingkan penetapan sifat dua tangan bagi Allah atau sifat bagi Allah atau sifat mata bagi Allah. Hanyalah terjadi di dalam benak kita penerimaan lebih cepat pada sifat-sifat tadi, sifat tangan, sifat wajah. Cuman ketika kadang ada apa di dalam hati ini ada penolakan karena apa datangnya tidak ada di dalam Al-Qur'an. Cuman kata beliau wa nahnu nu'minu bil jami' wa la naqulu fi syai'in minhu bi kayfiyatin wa la haddin. Dan kita beriman dengan bertanya-tanya tentang bagaimananya, tidak pula kita berbicara tentang kayfiyahnya seperti apa. Ahli sunnati wal jamaah menetapkan sifat surah bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya. Dan di antara makna surah adalah wajah. Dan telah kita lewati sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang
sesuai dengan keagungan Allah, tidak sangat makhluk. Wajah yang disebutkan dalam 10 ayat di dalam Al-Quran. Nah, Allah menyebutkan betapa wajah di dalam Al-Quran dalam 10 ayat. Nah, dan mayoritasnya berkaitan dengan apa? Penetapan bahwasanya ini melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin di antara keikhlasan yaitu tatkala mereka mengapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengharapkan untuk melihat wajah Allah kelak ketika di surga. Karena ini adalah nikmat tambahan yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Nah, jadi kita beriman dengan hal tersebut tidak perlu bertanya-tanya bagaimananya. Dan kapan saja muncul dalam benak kita penggambaran-penggambaran atau setan membisik-bisikkan menyerupakan untuk kita berhenti meminta perlindungan kepada Allah. Karena tidaklah manusia tergelincir tersesat dalam pemahaman asma wa karena awal dari ini berawal dari bisikan-bisikan syaitan. Kamu kalau menetapkan sifat berarti kamu akan menyamakan Allah dengan padahal tidak ada koordinasi, keterkaitan bahwasanya ketika kita menetapkan sifat akan menyamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena kita dalam menetapkan sifat punya apa? Punya kaidah. Kaidah utamanya apa? Laisa kamitslihi syai'. Ini diingat-ingat. Nah, harus kita pegang erat ikhwan fillah dalam menetapkan setiap sifat. Kita katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Maka kapan saja muncul dugaan penyamaan, maka usir jauh-jauh. Nah, setiap datang penetapan sifat kita tetapkan sesuai datangnya dan kita yakini makna yang ditunjukkan olehnya tanpa bertanya-tanya bagaimananya. Tidak usah bertanya bagaimananya. Karena apa? Karena ilmu tentang hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tutup. Tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah. Demikian pula, kita tidak boleh untuk mengubah-ubah makna yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Cuman berkaitan dengan lanjutan kaidah bagi kita selain penetapan sifat. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma khalaqahu qal idhab fasal 'ala ulaika malaikah julusun." Fastami' ma tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurri. Setelah Allah menciptakan Adam dengan tinggi berapa tadi? 60 zira'. Tingginya 60 zira'. Dan kelak penduduk surga akhwan semuanya tingginya seperti Nabi Adam. 60 zira'. Menjulang tinggi. Sehingga mereka bisa dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di sana. Dari sini ya ikhwan, bantahan bagi perkara yang banyak diajarkan di sekolah-sekolah yang dimasukkan ke dalam keyakinan-keyakinan anak kita dalam buku-buku di sekolah bahwasanya manusia itu hasil evolusi dari kera. Nah, yang sayangnya
Banyak dari para pengajar yang mengajarkan ini tidak membantah ketika apa? Menjelaskan atau ketika membacakan apa yang ada dalam kurikulum tersebut. Ketika menyebut teori Charles Darwin, disebutkan teori dia adalah bahwasanya dulu nenek moyang manusia adalah kera, kemudian terjadi evolusi. Nah, dengan panjangnya zaman, akhirnya apa? Bentuknya semakin bagus, dan jadilah manusia. Ini teori kekufuran yang tidak boleh seorang muslim ragu tentang kebatilannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Semenjak awal bapak kita diciptakan, yaitu Nabiullah Adam, beliau diciptakan dalam apa? Sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Nah, jadi bukan berbentuk kerah. Ini kufur, siapa saja meyakini bahwasanya asal-muasal kita adalah kerah, ini keyakinan kufur. Karena konsekuensinya meyakini bahwasanya Nabiullah Adam adalah pada bentuk yang buruk, wal'iyadzu billah. Maka dari sini, akhwan, kita harus membentengi anak-anak kita, generasi kita dari apa? Dari keyakinan-keyakinan kufur seperti itu. Dan wajib bagi siapa saja yang membacakan teori tersebut untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasannya ini teori kufur. Teori yang batil dari orang-orang kufar yang tidak memiliki keimanan. Qala falamma khalaqahu qal idhhab fasallim ala ulaika nafar minal malaikah julusun. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dengan penciptaan yang paling bagus tadi. Makanya Allah pilih kelak ketika di surga mereka apa? Dalam bentuk penciptaan Nabi Adam. Nah, tinggi 60 dirak. Nah, setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan kepada Adam, idhab pergi, berikanlah salam kepada para malaikat yang sedang duduk itu. Fastami' ma yuhayyunak. Kemudian dengarkan bagaimana mereka memberikan salam penghormatan kepadamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Karena sungguhnya jawaban malaikat tersebut itulah yang akan menjadi apa? Menjadi tahiyyah, menjadi salam penghormatan untukmu dan salam penghormatan untuk anak keturunanmu. Maka Nabi Adam kemudian mengucapkan salam kepada malaikat, faqala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. Maka para malaikat kemudian menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Maka malaikat di sini menambahkan dalam jawaban wa rahmatullah. Di sini akhwat, dalil yang menunjukkan keutamaan salam yang ditetapkan untuk kita. Bahwasanya salam yang ditetapkan untuk kita ini bukan apa salam hasil olah pikir manusia, tapi memang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an apa? Tahiyyatun min indillah mubarakah. Nah, sejarahnya itu. Nah, Nabi Adam diperintahkan untuk memberikan salam kepada malaikat dan mendengarkan apa jawaban mereka, dan itu yang menjadi salam untuk kita. Nah, malaikat menjawab assalamu alayka warahmatullah, ditambah dengan warahmatullah, semoga keselamatan atas kalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah pada kalian. Kemudian dalam as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan di sana ada 6 tambahan lagi yang lebih utama untuk menambahkan wa barakatuh. Sehingga lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 unsur apa? 3 unsur. Nah, padanya yang pertama keselamatan. Nah, keselamatan dari semua hal yang dikhawatirkan. Keselamatan dari semua keburukan-keburukan. Kemudian yang kedua, doa untuk mendapatkan rahmat. Dan dengan rahmat seorang akan mendapatkan hal-hal kebaikan yang diharapkan. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mensyarah tentang salam ini, akhwan, beliau paparkan dengan sangat bagus kandungan dari kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 3 unsur ini kita butuh setiap saat. Kita butuh keselamatan dari semua hal-hal yang kita khawatirkan. Kita hidup mesti punya kekhawatiran. Nah, dan kekhawatiran yang paling besar adalah apa? Kekhawatiran dari apa? Siksa api neraka di akhirat kelak. Nah, dan juga kekhawatiran-kekhawatiran yang lain yang di bawah itu mesti ada pada diri kita. Nah, dan itu kita berharap untuk hilang dengan assalam, doa assalamualaikum. Kemudian yang kedua warahmatullah, mengharap rahmat dari Allah, dan dengan rahmat seorang akan bisa mendapatkan kebaikan. Tanpa rahmat, akuan, seorang tidak akan dapat kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mendapat, kalau kita hanya mengandalkan amalan, akuan, tidak akan bisa. Bahkan Nabi saja beliau mengakui kalau hanya mengandalkan amalan tidak akan bisa masuk surga. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada seorang pun yang akan masuk surga dengan timbal balik amalannya. Yaitu dia ingin beli surga dengan amalan yang dilakukan tanpa ada kepemurahan atau tanpa ada rahmat Allah yang diberikan, tidak akan bisa. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula anda wahai Rasulullah. Nabi menjawab, wala ana, tidak pula aku. Nah, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, hanya saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku rahmat darinya dan keutamaan hati. Makanya dengan rahmat Allah, ikhwan, seorang akan bisa mendapatkan kebaikan. Kemudian wabarakatuh, pada wabarakatuh, ikhwan, doa keberkahan. Yaitu apa? Doa untuk tetapnya seseorang di atas kebaikan. Karena apalah artinya kebaikan didapat tapi kemudian lenyap? Ya tidak. Setiap kebaikan kita berharap agar kebaikan itu tetap. Maka hal ini terwujud dengan doa yang ketiga, wa barakat. Karena makna barakah as-subut wa nama. Makna barakah itu tetapnya perkara itu dan berkembangnya kebaikan tersebut. Maka subhanallah. Pada salam, ikhwan, yang kita ucapkan antara muslim satu dengan muslim yang lain, kita mendapatkan 3 perkara utama yang siapa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta tersebut, dia adalah orang yang betul-betul beruntung. Keselamatan, dapat kebaikan, dapat rahmah dan barokah. Makanya tahiyyah ini sangat dihasati oleh orang-orang Yahudi. Nah, sangat dihasati oleh orang-orang Yahudi. Sampai-sampai Ummul Mukminin mengkabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma hasadatkumul yahud, ma hasadatkum ala salami wat ta'min." Tidaklah orang-orang Yahudi itu hasad kepada kalian melebihi hasadnya terkait masalah salam dan masalah bacaan amin.
Masalah salam ini mereka sangat hasad terhadap kita. Kenapa? Karena keutamaan yang sangat besar pada salam. Maka sungguh sangat apa? Sangat disayangkan akhwan kita kaum muslimin, dari masa ke masa terkait masalah salam terus-menerus mengalami pelemahan. Nah, padahal ini syiar di antara syiar yang sangat kuat, syiar yang sangat nampak di tengah-tengah kaum muslimin. Maka pada saudara-saudaraku ma'syara ahli sunnati wal jamaah untuk bersemangat dalam menghidupkannya. Ini sunnah yang kalau bukan ahli sunnati wal jamaah akhwan yang bersemangat melebihi yang lain, terus siapa? Kalau kita yang mengaku mengikuti sunnah tapi dalam masalah salam kita melemah, terus yang lainnya bagaimana? Tentu lebih lemah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya dengan salam ini seorang akan masuk ke dalam surga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainak. Kalian tidak akan masuk surga sampai saling cinta mencintai, dan tidak akan bisa saling cinta mencintai sampai apa? La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai beriman, dan tidak akan beriman secara sempurna sampai saling cinta mencintai. Kemudian Nabi tunjukkan, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu yang jika kalian lakukan akan saling cinta mencintai sesama kalian, yaitu afsus salam bainakum, sebar luaskanlah salam di tengah-tengah kalian. Keutamaan yang luar biasa menumbuhkan saling cinta mencintai. Kemudian padanya doa, tiga perkara tadi yang kita ketahui pentingnya bagi kehidupan kita dan kebaikan kita dunia dan akhirat. Ditambah lagi pahala. Pahala pada ucapan ini pahala. Cara mengucapkan assalamualaikum 10. Ditambah assalamualaikum warahmatullahi 20. Kemudian kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Nah, ini dari sisi pahala, belum dari sisi fadilah yang lainnya. Maka tidak heran kalau orang-orang Yahudi sangat hasad. Cuman sayang akhwan, terkadang kita yang melemah untuk menggapai keutamaan-keutamaan yang banyak, dan bahkan musibah lebih besar lagi ketika muslim malah apa? Setelah salam yang bagus ini kemudian apa? Tambah lagi tidak merasa cukup dengan salam tersebut, ditambah dengan salam lintas agama. Nah, menghung-hung apa itu? Terus salam-salam yang lain. Dan ini musibah. Wajib atas kaum muslimin merasa qanaah cukup. Walaupun dia pejabat, walaupun dia seseorang yang menduduki kedudukan dalam pemerintahan, sewajibnya untuk dia apa? Mencukupkan diri dengan salam yang menjadi salam yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan. Nah, dan sampai seseorang melemah, kemudian apa? Latah mengikuti kemauan orang-orang kufar untuk apa? Kita juga mengucapkan salam-salam yang menjadi ciri khas agama-agama mereka. Baik. Ini terkait salam yang hendaknya kita bersemangat dalam mengupayakannya. Karena memang ini tahiyyah yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan. Tahiyyatun min indillahi mubarakah. Disifati dengan mubarakah. Padanya keberkahan yang banyak. Padanya kebaikan yang banyak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى سُورَةِ Adam. Maka setiap orang yang masuk ke dalam surga, maka
dia itu ala surati Adam, di atas surahnya Adam. Falam yazalil khalqu yanqusu ba'du hatta al-an. Kemudian setelah Nabi Adam terus menerus makhluk itu apa, semakin kurang, semakin pendek sampai sekarang. Kita tinggal paling berapa zira? Nah, yang paling tinggi di antara kita tingginya berapa zira? Pak Fuad, berapa zira Pak Fuad? Berapa meter? 2 meter. 2 meter paling 4 zira, ya kan? Dari 4 zira. Dari 60 zira terus berkurang. Nah, kita rasakan masa mungkin dulu mbah-mbah kita aja orangnya udah gede-gede, sekarang nah makin kecil makin pendek. Falam yazalil khalqu yanqusu, ya terus menerus apa, nah makhluk ini jadi bentuknya tingginya mengalami apa, nah menarik sehingga kita beriman dengan apa yang dikandung di dalamnya. Nah, terkait perkara akidah, yaitu perkara penetapan sifat surah, juga penciptaan Nabi kita Adam, juga terkait masalah salam, yang itu asalnya adalah Nabi Adam dibimbing untuk apa, mendengarkan jawaban dari para malaikat yang kemudian menjadi salam bagi kita. Nambarakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.